Hasil pertandingan Liga Italia di pekan ke-21, Salernitana kalah 0-3 dari Juventus. Sassuolo menang 1-0 atas Atalanta. Selanjutnya Cremonese kalah 0-2 dari Lecce. AS Roma menang 2-0 atas Empoli. Napoli berhasil taklukkan Spezia dengan skor 0-3. Torino menang 1-0 atas Udinese. Kemudian Fiorentina kalah 1-2 dari Bologna. Inter Milan menang 1-0 atas AC Milan. Selanjutnya Hellas Verona imbang 1 sama dengan Lazio dan Monza imbang 2 sama dengan Sampdoria. Dan di klasemen terbaru Liga Italia sampai pekan ini, peringkat ke-1 masih diamankan oleh Napoli dengan koleksi 56 poin. Beda 13 poin dari Inter Milan di peringkat kedua. Sementara itu Juventus kini naik ke peringkat 10 dengan koleksi 26 poin. Dan untuk zona merah Liga Italia sampai pekan ini dihuni oleh Hellas Verona, Sampdoria, dan Cremonese. Top skor Liga Italia sampai pekan ini masih diamankan oleh Victor Osimhen dengan koleksi 16 gol. Top asis Liga Italia dipimpin oleh Farad Kelia dengan koleksi 9 asis. Top clean sheet Serie A sampai pekan ini dipimpin oleh Ivan Provedel dengan koleksi 11 kali clean sheet. Dan jadwal Liga Italia pekan ke-22 di hari Sabtu tanggal 11 Februari, pertandingan AC Milan lawan Torino ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 pagi. Empoli lawan Spezia ditayangkan Beansport 1 jam 9 malam. Di hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, pertandingan Lecce lawan AS Roma ditayangkan Beansport 1 jam 00 dini hari. Lazio lawan Atalanta ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 pagi. Udinese lawan Sassuolo ditayangkan Beansport 1 jam setengah 7 malam. Bologna lawan Monza ditayangkan Beansport 1 jam 9 malam. Selanjutnya di hari Senin tanggal 13 Februari, pertandingan Juventus lawan Fiorentina ditayangkan Beansport 1 jam 00 dini hari. Napoli lawan Cremonese ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 pagi. Dan di hari Selasa tanggal 14 Februari, pertandingan Verona lawan Salernitana ditayangkan Beansport 1 jam 00 dini hari. Dan Sampdoria lawan Inter Milan ditayangkan Beansport 1 jam 2.45 pagi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat. Dadah.